satu hal yang kami kritisi tentang tenaga honorer. Dan semua tenaga honorer kami sudah sepakati ketika dia sudah menjadi tenaga honorer selama 5 tahun berturut-turut, maka yang bersangkutan wajib diangkat menjadi P3K tanpa tes. Yang memang selama ini menjadi persoalan itu, ya sampai dengan kemarin itu persoalan, yaitu mengenai tenaga honorer itu kita ingin betul-betul selesai. Mereka sudah berumur, mau kerja di mana lagi? Berarti nanti kita sudah ada program untuk undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN ini, mereka akan dihapus. Mana mereka akan lari nanti? Yang namanya Pak Koloner yang sudah lebih dari 5 tahun, sesuai kesepakatan kita dengan Menteri Pan-RB, itu harus diangkat, tidak perlu dites. Nah ini yang kita pengen akan tindak lanjuti lagi dengan Menteri Pan, bahwa ternyata apa yang disepakati di DPR itu belum nyampe ke regional. Ini kan itu kita akan sampaikan lagi ke Menteri Pan nanti pada saat kita kembali. Mari bersama-sama kita berjuang untuk tenaga honorer. Indonesia Jaya.